Jumpa lagi bersama saya dalam Monet Vlog. Okay, hari ni petang ni lah saya nak masak menu ni ada buah nanas. Lauk hari ni kita nak masak nanas, masak bersama dengan sos ayam ataupun perut ayam. Ni yang telah diproses, dah direbus, dah dicuci macam ni. Ni perut ayamnya ataupun usus ayam. Dan nanas ni nanti saya akan kupas dahulu, buang kulit dia dahulu. Tapi saya tak gunakan keseluruhan satu biji buah ni lah. Saya ambil yang bahagian masih mentah ni. Ha, gini. Bagi dua, separuh. Lepas tu bahan-bahan yang saya gunakan ada dekat sini, ada bawang putih, bawang merah, cili, dua biji, halia dan cili besar. Okay? Dan juga kita ada kicap. Okey, sekarang saya nak kupas nanas ni dahulu ya. Okey, ni buah nanasnya tadi saya nak bagikan separuh sebab dia banyak. Yang masak tu saya nak simpan untuk makan macam tu saja. Kita potongkan dua guys. Okey, saya ambil yang bahagian ni, yang masih warna hijau ni lagi. Yang masak ni saya nak simpan makan untuk makan-makan macam tu saja. Dan kita kupaskan saja nanas ni. Asalkan jangan potong terlampau dalam. Yang masih hijau-hijau ni kita buang juga. Buat alur-alurkan dia macam ni. Tapi jangan terlampau dalam. Membazir kalau buat terlampau dalam. Ni nanas dia tadi. Sekarang kita nak potongkan dia guys. Bahagikan. Lepas tu yang bahagian keras ni kita buangkan lah. Lepas tu kita boleh potong ikut nak tebal mana yang korang nak lah. Kalau saya akan buat tebal macam ni lah. Tak terlampau tebal, tak terlampau nipis. Okey, kita start masak. Hidupkan api. Lepas tu tuangkan minyak. Okey, minyak dah panas. Ini dia tadi bahan-bahan telah saya hiris. Kita ada cili besar, cili padi, halia dengan bawang putih, bawang merah. Okay, kita dah boleh masukkan. Cili besar ni kita masukkan bahagian last nanti ya. Tumis bahan ni sampai dia garing dan naik bau. Sampai dia kekuningan.
Okey, bawang dan halia dah mula naik bau, dah layu sepenuhnya. Sekarang saya akan masukkan usus ni, usus ni. Usus ayam ataupun perut ayam ataupun perut manor ke dalam ni. Ini perut ayam yang diproses ya, dah diproses. Kemudian saya akan tambahkan sedikit serbuk lada putih. Dan kita gaulkan. Masukkan kicap. Saya masukkan kicap sebab saya tak nak dia nampak pucat. Kalau korang tak nak guna kicap pun boleh. Saya akan masukkan sedikit gula ya. Dan juga nanas kita masukkan terus. Gula tu untuk saya bagi rasa nanas tu seimbang. Sebab nanas dia sudah sedang tadi, sudah sedang masak. So dia ada rasa masam-masam sikit. Bau dia wangi. Okey. Masukkan bahan perasa. Ajinomoto. Garam saya gunakan sikit lah, tak perlu banyak sangat garam sebab dah guna kicap tadi. Ini saya masak kering. Kalau nak dia berair berkuah, boleh tambahkan air sedikit lah untuk bagi dia nampak basah. Okay, bila nanas dia ni sudah pun hampir lembut. Sekarang saya akan masukkan cili besar ni tadi. Okay, saya nak rasa ni dulu guys. Ambil nanas dan juga perutnya ataupun ususnya. Nah, ni. Panas. Ni korang tengok. Panas.
bubuk rasa. Dia tak pedas lah. Lepas tu rasa masam dan manis dia tu seimbang. Nanas dia pun dah lembut. Okey, kita punya masakan atau lauk hari ni dah pun siap. Sekarang saya nak tutup api dan siaplah kita nak hidangkan pula. Okey. Sedap. So inilah dia guys, hasilnya tadi yang saya masak. Usus ayam ataupun perut ayam ataupun perut manuk, eh. Kita masak bersama dengan nanas. Nanas masam-masam manis rasa dia guys. Boleh cuba dekat rumah. Jangan malu-malu. Bolehlah anda rasa macam mana rasa usus ayam masak bersama dengan buah nanas macam ini. Sedap, dijamin sedap resepi daripada Monet Vlog. Okey, selamat mencuba. Sampai berjumpa lagi kita di next video. Bye.